Otak kita sangat membutuhkan oksigen, itu sebabnya ketika kita merasa lelah atau pusing, itu bisa jadi karena otak kita tidak mendapatkan cukup oksigen. Tahukah kamu bahwa tubuh kita seperti mesin yang butuh bahan bakar, dan bahan bakar utama bagi tubuh kita adalah oksigen? Ketika kita bernapas, kita menghirup oksigen dari udara. Oksigen ini sangat penting karena itu yang membuat kita memiliki energi. Bayangkan oksigen sebagai sumber daya energi bagi tubuh kita. Otak kita juga sangat membutuhkan oksigen. Itu sebabnya ketika kita merasa lelah atau pusing, itu bisa jadi karena otak kita tidak mendapatkan cukup oksigen. Jadi, bernapas dengan baik membantu otak kita berfungsi dengan baik. Untuk menjaga suplai oksigen yang cukup bagi tubuh kita, untuk melakukan beberapa hal sederhana, di antaranya. Bernapas dengan benar, cobalah untuk bernapas secara perlahan dan dalam. Ini akan memastikan tubuh mendapatkan oksigen yang cukup. Juga, jangan lupa untuk mengambil napas dalam-dalam ketika merasa stres atau cemas. Hindari merokok. Merokok adalah salah satu hal terburuk bagi tubuh kita. Asap rokok mengandung banyak bahan berbahaya dan bisa mengganggu cara tubuh menggunakan oksigen. Olahraga. Berolahraga secara teratur membantu meningkatkan kapasitas paru-paru dan sirkulasi oksigen dalam tubuh. Ini juga akan membuat tubuh lebih efisien dalam menggunakan oksigen. Polusi udara. Cobalah untuk menghindari paparan polusi udara sebisa mungkin. Udara yang bersih memastikan bahwa kita menghirup oksigen yang lebih baik. Tidur yang cukup, tubuh kita memerlukan istirahat yang baik. Selama tidur, tubuh memperbaiki diri dan memproses oksigen dengan lebih efisien. Ketika kamu memahami betapa pentingnya oksigen bagi tubuh kita, kamu bisa mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesehatan pernapasan dan tubuh secara keseluruhan. Ingatlah bahwa menjaga pasokan oksigen yang baik adalah kunci untuk hidup sehat dan energi. Oksigen juga berperan dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita. Ini seperti bahan bakar yang membuat darah kita bergerak dan membawa nutrisi serta oksigen ke seluruh tubuh. Selain itu, oksigen membantu kita membersihkan tubuh dari racun. Ini seperti proses detoksifikasi alami yang berlangsung setiap saat. Oksigen juga mendukung sistem kekebalan tubuh kita. Itu membantu melawan penyakit dan infeksi. Ingatlah bahwa oksigen sangat penting bagi tubuh kita. Pastikan kamu menjaga cara bernapas yang sehat dan hindari faktor-faktor yang dapat mengganggu suplai oksigen, seperti merokok, karena itu bisa merugikan kesehatan kita.